Habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno me membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ada Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang bendera merah putih siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia itu adalah fatwa Al Habib uh, Idrus bin Salim Al Jufri Palu Al Khairat Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib, Asyarif, Hamid, Al-Gadri dari Pontianak. Keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur. Siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutohar dari Semarang. Duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi anda jangan berpikir, ini habaib eh di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahbuddin Beliau habaib dari kalangan bin Syahab Imam Bonjol itu bin Syahab Masih daripada kakeknya Habib Rizik saudara sekalian Itu keluarga daripada Nabi Muhammad Keturunan Sayyiduna Muhammad Banyak lagi dari kalangan para duriat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang jasanya besar di Indonesia Tapi kita nggak ada yang tahu Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas kami nggak cari madah pujian, kami gak cari tempat kedudukan yang kami cari Ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar. Dan umat ini harus dihubungkan kembali dan diratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman kita semua ngelihat kok. Bagaimana gencar-gencarnya di media sosial. Apa upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya Upaya keras Supaya habaib dibenci ada di Indonesia Mulai Habib dengan kiai diadu Habib dengan ustadz diadu Mulai ada hal-hal semacam itu Apa? Dendam politik saudara Gak ya keluar dari situ Karena dendamnya kepada Habib Rizik Sehingga akhirnya demikian Habib Rizik itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Cucunya Nabi Muhammad Beliau bukan penjahat kok Bukan koruptor beliau nggak pernah bawa lari uang rakyat, beliau nggak pernah ngerugiin negara, beliau tidak pernah mencemarkan nama baik negara, beliau itu bukan penjahat, saudara. Bukan penjahat, apa masalahnya dia? Sehingga dicecar sedemikian rupa, cuman masalah prokes doang, 4 tahun, saudara. Berapa banyak di luar sana pejabat, aparat, bahkan rakyat yang melanggar prokes gak ada yang ditahan? Kenapa cuman Habib Rizik yang ditahan? Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang man mata ala bukti ahlul bait mata Yahudi atau Nasronian. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad dipastikan mati dalam keadaan yahudi ataupun Nasrani atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya wa in sama ya Rasulullah. Walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa insom mawasallah. Walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Ini Nabi yang punya mau, bukan kita habaib. Dan seharusnya yang membahas masalah ilul ahlul bait. Keutamaan para habaib bukan dari mulut saya. Bukan dari mulut Habib Khalid, wala Habib yang lain, bukan. Tapi murid daripada mulut para guru-guru kita. Mereka yang lebih punya kewajiban untuk membahas masalah ini ke umat, saudara. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah. Kalau saya yang bicara begini, akan ada pertanyaan. Itu maunya Habib. Itu maunya dia. Itu mah dalil buat-buatan dia. Terserah Anda. Kita tinggal menyampaikan ini dalil, menyampaikan ini syariat.